Assalamualaikum, hai. Hari ni 10 Mei 2021. So hari ni, tarikh hari ni kita akan ingat sampai bila-bila. Hari ni kita orang akan dapat ambil kunci rumah baru kami. Alhamdulillah. So Daddy kat dalam. Daddy tengah jumpa Elin untuk ambil kunci rumah. Alhamdulillah. Lama tau kita tunggu daripada Disember. Disember di forward kan. Delay kan ke March. Then March tiba-tiba PKP number 2. Masya Allah, geram ni masa tu. Rumah dah siap tau, dah depan mata rumah tu, tinggal nak sentuh je pagar tu. Tiba-tiba je PKP kedua, terpaksa hold inspection. So nak tak nak kena hold lagi. Tapi Alhamdulillah lah, hujung April tu dah ada penyerahan-penyerahan kunci. So masa hujung April tu ada penyerahan kunci pun dah berdebar-debar. Apa asal orang lain dapat, aku tak dapat lagi ni. Bila ni nak dapat? Raya lagi berapa hari? Dan akhirnya terjawab. Jumaat lepas Elin WhatsApp. Elin cakap, okay, rumah dah siap, kunci ada pada kontraktor. Dan suruh buat appointment lah bila nak ambil kunci kan. So Isnin hari ni 10.25 kita akan ambil kunci. Dan Alhamdulillah dapat rumah, masuk rumah baru kami tu. Hai Daddy. Hai Pai. Wah, okay, Daddy nak pergi ambil kunci. Daddy, apa kita tengok rumah? Alham? Alham, Daddy? Alhamdulillah. Yeay, jadi kita pergi rumah baru. Yeay! Okay, kasih. Kasih happy tak hari ni? Kasih, are you happy tak hari ni? Okay, share dekat mami. Kenapa kakak happy? Adik. Sebab nanti seronok dapat rumah kita. Dapat rumah baru? Ya. Yeah. So happy? Yes. Cakap apa? Alham? Alhamdulillah. Lagi? Kasih Allah. Kasih Daddy. Adik? Cakap apa? Thank you? Thank you. Allah. Allah. Alham? Allah. Alhamdulillah. Subhan? Tahu lah. Tara, dah sampai. Alhamdulillah, ni rumah kita.